Sebuah video viral yang memperlihatkan cahaya merah yang diduga meteor jatuh dan pecah di langit Aceh membuat warga heboh. Sejumlah di akun media sosial pun turut mengunggahnya. Dalam unggahan tersebut, dituliskan caption bahwa fenomena ini terjadi menjelang subuh di langit kawasan Simpang Lancang, Pintu Riegayo, Bener Meriah, Aceh, Kamis 14 Oktober 2021. Video diduga meteor jatuh ini pun sudah ditonton ratusan ribu orang dan sejumlah netizen turut mempertanyakan apakah itu pertanda meteor jatuh. Dikutip dari Kompas.com, penelitian di Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangeran menjelaskan bahwa kemungkinan besar benda merah jatuh itu adalah fireball atau bola api meteor. Warna kemerahannya muncul pada bola api akibat kecepatan yang sangat tinggi saat meteor melaju. Sehingga hal itu menimbulkan reaksi kimiawi antara inti meteor dan molekul gas nitrogen dan oksigen di sekitar pada atmosfer bumi yang ditandai dengan pijar berwarna merah yang kemudian tampak seperti bola merah yang ditampilkan dalam video viral tersebut. Perbedaan bola api dengan bolid adalah bola api tidak disertai dengan suara ledakan ataupun dentuman seperti gemuruh, sedangkan bolid disertai dengan suara dentuman. Di mana saat ini memang sedang aktif hujan meteor Orionid sejak 2 Oktober hingga 7 November mendatang, yang tepat disaksikan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat malam. Selain hujan meteor Orionid, ada pula hujan meteor Epsilon Gemini. Hujan meteor Epsilon Gemini telah aktif sejak 14 Oktober dan masih akan berlangsung hingga 27 Oktober 2021, di mana puncaknya terjadi pada 19 Oktober nanti dengan waktu pengamatan yang sama dengan Orionid. Andi menduga sepertinya waktu pengamatan bola kemerahan ini ketika senja. Di saat dua titik radian atau titik asal kemunculan hujan meteor baik Orionid maupun Epsilon Gemini belum terbit. Akan tetapi, Andi berkata bahwa ini baru dugaannya saja, sehingga untuk memastikan apakah ini benar-benar meteor atau bukan, haruslah dikeluarkan pernyataan resmi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.